pagi pemirsa channel Kusanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Saat ini saya akan melihat progres terkini, yaitu pemasangan girder flyover untuk menuju ke akses ke stasiun kereta cepat Padalarang dari Gede Bage menuju ke Tegaluar. Saat ini saya berada di dalam area tol rest area kilometer 147. Tidak jauh dari sini pemasangan girder yang kali ini akan kita lihat sudah sejauh mana pemasangannya. Mari kita ikuti liputannya. Saat ini di sebelah kanan ini adalah jalan lintasan kereta cepat yang di atas, dan ini perjalanan kali ini menuju ke Cileunyi. Oke, kita terus berjalan lurus saja. Saat ini suasana siang hari ini, oh ya, hari ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Karena sudah agak mendekat, saya jalan perlahan-lahan saja. Dan ini ada pintu tol Gede Bage, namun saat ini masih belum difungsikan. Semoga tidak lama lagi akan difungsikan exit Gede Bage. Jadi kita terus. Informasinya sudah terpasang dua girder dari dua hari yang lalu. Lagi kita akan sampai ke lokasi flyover Tegaluar. Dan di sebelah kanan sana adalah rest area 149 tol Padalenyi. Lagi kita akan sampai. Nah, di depan sana sudah mulai terlihat
launcher yang sudah melintang di atas jalan tol, dan di bawahnya ada terlihat flyover yang lama. Semakin mendekat, nanti kita bisa melihat sudah berapa gider yang terpasang di atas jalan tol ini. Dan ini adalah arah yang mengarah ke timur atau ke Cileunyi dari area Bandung. Mau melihat sebentar saja. Kita coba melihat sudah berapa gider yang terpasang. Ini kita lihat gider yang terpasang tampaknya sudah semuanya. Mantap, sudah semua gider terpasang. Luar biasa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh buah gider sudah terpasang semuanya. Luar biasa. Mantap, mantap, ay. Kang pria, Kang pria. Halo, mantap. Ada Kang pria, YouTuber. Ini dia. Sudah terpasang. Dan tinggal penutup atas dan selanjutnya dilakukan pengecoran. Luar biasa. Tersisa hanya di area ini saja. Kita harapkan tidak lama lagi pemasangan di area ini. Inilah adalah lokasi gider yang terakhir nantinya, sehingga nantinya akan 100% nyambung dan dilakukan pengencoran lantainya. Mantap sekali. Yang kesana adalah ke arah stasiun kereta cepat Tegaluar, dan ini ke sana yang mengarah ke
Stadion GBLA. Demikian pantauan terkini dari channel Eko Santo yang memantau pemasangan girder di atas jalan tol, sudah terpasang seluruhnya sehingga nantinya tinggal dilakukan pembetonan. Demikian, nantikan update selanjutnya progres kereta cepat Jakarta Bandung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.